Halo Harley Enthusiast, saya Hadi dari anak lang Harley Davidson Jakarta. Di depan kita saat ini ada satu unit motor tipe Sportster S. Kita akan coba membahas tentang pengaturan setup mode berkendara di motor ini. Mari kita lihat. Oke, Harley Enthusiast, kita langsung fokus ke layar LED monitor di motor Sportster S ini. Kita on-kan dulu switch-nya. Harley Enthusiast bisa lihat grafis bar and shield Harley Davidson. Oke, kita bisa lihat indikator mode berkendara di posisi road. Mode road ini digunakan jika Harley Enthusiast ingin berkendara dengan performa normal atau standar. Kita bisa langsung ganti ke mode lain, posisi switch-nya ada di handle sebelah kanan. Kita ganti ke mode sport. Jika Harley Enthusiast ingin merasakan performa yang maksimal di motor ini, tentunya power atau tarikan dari mesin 1250cc ini akan lebih terasa. Kemudian kita lanjut ke mode rain. Mode rain ini tentu saja digunakan pada saat hujan. Lalu bagaimana dengan mode custom A dan B? Kita bisa customize mode A dan B ini, caranya kita bisa tekan switch posisinya di sebelah kiri handle. Kita tekan switch pilihan yang ini. Kita langsung pilih pengaturan. Kita switch pengaturannya. Kemudian kita pilih custom berkendara. Kita switch custom berkendara. Kemudian mode berkendara, kita switch. Kita pilih custom A. Pastikan ini sudah tercentang, kemudian kita switch kiri. Ada tulisan salin dari mode lain, kita pilih switch yang atas. Oke, nah ini bisa mengcopy mode berkendara road, kemudian sport, dan rain. Kita coba pilih atau mengcopy yang jalan. Oke, kita pilih switch. Nah di sini Harley Enthusiast bisa customize peta torsi mesinnya, mau yang road, mau yang sport, atau juga yang rain. Oke, kita pilih yang road. Back, rem mesinnya juga bisa di customize standar, bisa plus 1 atau maksimal, atau bisa juga dikurangin min 1 atau minimum. Oke, kita back. Progresivitas gasnya kita juga bisa customize, sama bisa normal plus 1 maksimum atau min 1 atau minimum. Back, kemudian kontrol traksinya road, rain atau sport. Oke, kita back lagi. Terakhir rem mati slipnya sama, mau road, rain atau off road. Kita back lagi. Nah, untuk custom B sama dengan custom A. Oke, seperti itu. Oke, demikian tadi ulasan kita tentang pengaturan setup mode berkendara di motor ini. Jika Harley Enthusiast ingin memesan motor ini, bisa langsung menghubungi tim sales kami. Atau jika Anda ingin mencoba atau test ride, Anda bisa datang langsung ke dealer kami, Anak Elang Harley Davidson Jakarta. Demikian saya Hadi, sampai bertemu di Anak Elang Harley Jakarta.